Berarti gitu ya, mana kalau kita mau apa tuh namanya tuh? Mau ada hewan tunggangan gitu. Hewan tunggangan kayak zaman-zaman dulu. Berarti harus tengok-tengok dulu lah binatangnya kayak mana, hewan-hewan kita kayak mana, tunggangan kita gimana kan, gitu ya. Kita, zaman kita sekarang kan motor nih. Ya, motor ini kalau kita enggak kasih haknya aja rusak deh. Iya. Kalau enggak kita rawat aja. Jadi dia mesin yang memang ketahanannya ada gitu ya. Memang kuat lah, memang di setel untuk memang kuat gitu ya kan. Dia juga ada, ya itu aja harus ada perlu servis reparasi kan. Dan gitu. Dia pun ada tanda-tandanya kan. Ibaratnya kalau misalnya motor ini udah mulai rusak, pasti dia ada tanda-tandanya, apalagi hewan ya. Iya, apalagi hewan. Tanda suaranya gitu ya. Udah cengap-cengap. ya kita pun sebagai pemilik tadi, ya harus ngerti gitu keadaan hewan tunggangan kita. Keadaan hewan kita gitu. Baik hewan tunggangan, hewan ternak, atau hewan peliharaan biasa gitu kan. Ya kita wajib paham lah gitu. Namanya kita, ya Allah kasih, Allah titipkan sama kita hewan tersebut. Mungkin biar ada manfaatnya sama kita gitu kan. Itu manfaat bagi kita gitu. Ya mungkin ya kayak orang yang naik delman tadi, mungkin dari hewan itu dia bisa nambah pemasukan gitu kan, untuk hidup dia gitu kan. Itu amanah yang harus dijaga gitu. Harus ada hak dari keuntungan dia tadi yang harus diberikan kepada hewan tersebut gitu. Jadi ya biar dia gak menyia-nyiakan amanah juga dari Allah gitu. Karena Rasulullah SAW itu pernah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berbuat baiklah kalian, kasihanilah pada siapa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan mengasihani kalian juga. Maksudnya kalau kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, ya insya Allah, Allah juga akan berbuat baik sama kita gitu. Akan selalu menurunkan kebaikan rahmatnya bagi kita insya Allah kan gitu. Nah habis itu ada juga tuh yang orang-orang kayak buru-buru tadi kan, mungkin sekarang kayak buru-buru hewan yang agak besar gak sulit gitu ya kan. Sekarang tapi kan orang mungkin banyak burung nih, nembak burung pakai senapan gitu kan. Senapan angin nembak burung, mungkin sekedar hobi aja gitu, gak ada keperluan yang mendesak gitu ya kan. Bukan untuk makan gitu istilahnya. Sama kayak inilah mancing. Itu strike aja. Iya. Lagi gitu. Iya. Itu boleh sama aja ya. Ya mungkin gimana ya sih? Mungkin bisa dibilang gitu. Tapi kan ini burung, burung kan ada di satu hadis Rasulullah SAW itu mengatakan kepada sahabatnya, jangan jadikan burung itu sebagai sasaran anak panah gitu. Oh memang ada terkhusus. Oh, iya. Jadi dari secara umum Rasulullah SAW itu dalam hadisnya, lawan Allah manittakhadha syai'an fihi ruhun ghurdan gitu nih. Jangan Allah mengutuk orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa itu sebagai sasaran, kata Rasulullah. Jadi ya misalnya ada burung nih kan, kita momen panahan nih kan. Ada burung nih, panah, tapi enggak boleh jadikan sasaran dia. Ya misalnya kan kalau orang baru-baru belajar nembak tuh pakai senapan angin kan, biasa buah tuh awalnya tuh, ya, buah jambu. Coba aku tembak itu. Misalnya kena, kan kadang orang sepilih, alah namanya gak gerak, coba burung gak berani ya gitu kan. Itu gak boleh gitu kan, dan ya memang kita menyakiti ya burung tersebut ya, dia juga gak ada salah apa-apa gitu sama kita gitu kan. Cuman sekedar melepaskan hobi kita aja gitu, ya bahkan kan ada hobi-hobi yang lain lebih bermanfaat gitu, daripada sekedar nembakin burung gitu. Buru-buru gitu ya, burung. Enggak boleh mati ya. Iya, juga itu ya juga Rasulullah SAW melarang mengurung, mengikat binatang ternak untuk dibunuh atau dipanah, ditombak, jenisnya gitu. Karena beliau pernah bersabda gitu kan, siapa yang telah menyakiti perasaan burung ini kepada anaknya gitu. Jadi maksudnya di kisah itu mungkin ada sahabat, ada orang-orang yang lagi memanah gitu kan. Ya. Dia memisahkan anak-anak burung ini tadi dalam sangkarnya dari induknya gitu. Jadi mungkin burung pas anaknya di sangkar diambil sama dia gitu. Diambil. Ya, mungkin dikurung, tadi apain lah gitu kan. Pas mamanya balik gak ada. Pas mamanya balik, mamanya muter-muter nih induknya, muter-muter nyari anaknya gitu kan. Sering kali gitu ya, waktu kecil ya. Sarang burung panjati. Baru itulah, makanya Rasulullah mengatakan itu, siapa yang telah menyakiti perasaan burung ini? Sampai ke perasaan ya.
perasaan buruk ini kepada anak-anaknya gitu. Ya kembalikanlah anak-anaknya kepadanya gitu. Jadi ya, ya walaupun sebenarnya hal sepele gitu kan ya kita. Ya lah anak kan cuma burung gitu lah. Hewannya. Hewannya gitu kan. Cuman ya itulah indahnya Islam gitu. Yes, sedetil apapun. Semua diatur ya. Diatur gitu. Bahkan sampai kepada hewan juga kita harus disuruh berbuat baik gitu. Apalagi sama manusia gitu. Sama hewan aja disuruh berbuat baik. Apalagi sama manusia kan gitu. Ya malah harus lebih baik lagi gitu. Bukan cuman ya apa aja gitu kan. Ya memang baik ya perbuatan kita baik, perkataan kita baik gitu. Sebagai seorang muslim yang ya inilah seorang muslim yang komplit lah kita bilang gitu kan. Karena kan di pembahasan-pembahasan yang lalu kita banyak bilang kan hak-hak sama muslim juga apa gitu kan. Kemudian al muslimu man salimal muslimun min yadihi wa lisanihi. Seorang muslim yang baik itu adalah seorang muslim yang orang-orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan gangguan tangannya gitu. Ke hewan pun gitu juga. Ke hewan ya gitu juga gitu. Ke hewan aja disuruh berbuat baik apalagi kepada manusia tadi kan gitu. Kemudian ini kan secara umum nih kan, secara umum gitu. Dan Islam juga mengatur hewan ini ketika mau disembelih ada juga adabnya. Gak asal sembelih berarti ya? Gak asal sembelih. Maksudnya ada etika juga. Iya, gitu. Ada etika, ada aturan. Yang mungkin kalau kita lihat gitu kan, ya ini hal sepele gitu. Cuman ini bisa berakibat fatal gitu. Fatalnya. Ini contoh nih. Kan apa kadang kita lihat kurban. Ya proses pemotongan atau penyembelihan hewan kurban nih kan ketika hari Idul Adha. Karena kan pasti ada yang enggak pasti sih. Kemungkinan besar tuh ada dari misalnya 5 lembu nih yang dipotong gitu, yang disembelih. Ada satu tuh yang bandel gitu. Iya, pernah lihat. Ya lari-lari gitu ya. Lari-lari. Berontak lah gitu. Berontak gitu kan. Ya ini kenapa bisa terjadi kayak gini? Mungkin karena ya kita mungkin sebagai panitia kurban atau dari kitanya itu tidak berbuat baik kepada hewan ini sebelum dia disembelih gitu. Oh iya. Dan rasa terancam duluan dia. Salah satu berbuat baik yang ketika disembelih ini adalah kita ketika menyembelih satu hewan gitu kan. Usahakan hewan-hewan lain nggak nampak gitu. Oh, ketutupan ya? Ditutup lah, jauh lah tempatnya dari tempat disembelih tadi. Jadi maksudnya dia ngeliat gitu, kawan gue diapain? Gitu. Satu-satu digituin. Jadi Asal. Dia berontak gitu kan, nggak mau. Ngerti juga gitu ya? Ngerti. Abang aja kalau lempar satu kambing aja yang lain lari, karena takut dilempar ya gitu juga. Iya ya, kita kan kadang-kadang nengok luka ngeri ya. Aku lagi nengok teman-teman dia sendiri kan. Iya. Ya nanti dia tinggal sendiri dia kan. Berontak lah dia juga ya enggak mau mati gitu ya pada gitu kan. Ada power sapinya nih. Gitu. Ya kan banyak. Jadinya pada akhirnya tuh ada kasus-kasus yang terakhir ini enggak jadi sembelih karena dia lari gitu kan. Jadi ditembak. Ya kalau ditembak mana bisa sembelih lagi gitu. Jadi ditembak dia sampai mati gitu. Gara-gara tembakan itu dia mati gitu. Ya bukan sembelih lagi namanya. Bukan sembelih. Kalau misalnya ditembak setengah mati gitu kan langsung disembelih di situ mungkin masih dapat gitu. Masih boleh. Jadi itu salah satunya itu ditutup gitu kan. Jadi ini enggak nampak. Ya, kemudian dia jadi enggak terancam gitu dia. Iya, dia enggak gelisah lah dia. Kita kan kalau kayak apa namanya itu ya? Zaman dulu tuh zaman kecil kan kayak ada acara-acara sunat massal tuh kan sama-sama tuh kalau ngeliat kan dekat. Iya. Itulah jadi ya seperti itu gitu. Ya, kita aja sama-sama ada anak yang nangis kan teriak ya kan. Sama kita aja manusia ini kan kayak gitu. Ya hewan juga punya perasaan seperti itu. Gitu. Tutup lah ya. Ditutup ya ya paling enggak jauh lah tempatnya misalnya. Dia tah dibalik di belakang masjid gitu kan. Hewannya tadi mungkin ditaruh di bagian yang depan gitu kan. Yang belum disembelih tadi. Jadi dia gak nampak. Tiba-tiba mungkin dibawa aja satu-satu. Udah gitu aja kan ke belakang. Dikiraan tah dijual entah dikasih makan mana. Itu res kan. Lupa. Jadi penting ya kan dia. Oh gak tahu juga. Yang bawa itu. Bisa yang tukang-tukang nyembelih itu. Gitu kan. Jadi.
Ya itu kemudian juga pisau yang digunakan saat nyembelih hewan itu harus tajam. Ini ya sering ini nengok nih. Harus tajam kadang, betul. Kadang orang kan belajar kan. Hmm. Namanya belajar ya maklum lah belajaran. Tapi dia enggak mempersiapkan itu. Pisaunya itu belajar-belajar tapi gorok bau gitu. Goroknya betulan kan, bukan goroknya ece-ece kan. Itu ya, pisaunya enggak tajam dia. Pisaunya enggak tajam gitu. Jadi kalau misalnya pisau yang tajam gitu kan, kita sekali sembelih gini aja gitu, jadi, udah selesai ya, gitu, udah terpotong lah dua uratnya tadi kan, urat napas sama urat makanan tadi kan gitu. Kenapa nggak boleh sampai terpotong kepalanya? Ya semua. Pakai kampaknya, apa siapa? Ya itu salah satu berbuat baik juga sama hewan kan? Oh iya, iya. Kalau bisa terpotong semua bagus sih. Ya enggak, maksudnya kalau misalnya tadi dia terpotong sekali potong aja di sekali inilah sekali putus harus kita putus nggak sampai ya, putus ya. Lah kalau bisa ya sampai putus nanti dia ya gimana gitu orang putus gitu kepalanya ya harus kita atur juga kalo lah gitu. Ada ketentuan lah kalau pernah dengar kayak urat-uratnya terputus iya ya, dia urat napas sama urat makanan itu yang paling terpenting itu harus apa harus sama putus. Nah, harus putus sama dua nadi lah dua urat nadi itu harus putus dia berarti itu orang tuh yang nyembelih itu dipegang dia di rogo dulu gitu. Iya, dicari-cari dulu lah kan. Kadang ada yang lehernya tadi panjang gitu, lemaknya banyak ya. Mungkin di dulu lah, dipastikan dulu lah. Sapi kan lehernya ini apa? Apa? Ada itu, kayak gelambir-gelambirnya. Gelambir gitu, ada kulitnya lagi. Itu kan digulung lagi sama orang. Digulung baru ditarik kan. Gitu. Jadi memang ya dipastikan dulu. Biar ini tersiksa lah. Jadi kita harus kasihan juga kan. Walaupun memang kita makan kan. Iya. Makannya enak ya kan. Iya paling enggak dia matinya tuh lebih cepat lebih gitu. Lebih cepat. Ya karena kan ada yang kalau tadi pisaunya belum tajam gitu kan misalnya. Itu tersiksa ya. Srek gitu. Ngeri gitu. Kita aja mungkin yang nengoknya enggak apa. Mungkin ngeri ya. Apalagi apa yang dirasakan hewan tadi gitu loh. Tapi kan kalau diputusin kepalanya kan lebih cepat kayaknya. Ya lebih cepat, cuman kayak kampak mana? Gini gitu. Kayak pisau gitu kita ya, gak sanggup. Ya pakai kampak lah. Paham bilang, udah siap. Ya itu juga, itu lah termasuk gak berbuat baik jadinya. Itu kalau putus ya kan. Putus, kalau putus, kalau sekali. Dia juga. Kalau putus cuma. Cuman gores aja dia. Rupanya tuh lahirnya keras ya kan. Membal kepalanya. Jadi yang pasti lah kan, karena tajam dia, ya, terus urat-urat dari kita pastikan, seret, terputus, selesai. Ya udah itu, ya juga setelah disembelih, jangan langsung kita pindahin gitu. Biarin aja dulu. Ya, biarin dulu gitu, sampai biar darahnya betul-betul mungkin udah keluar semua, kemudian ya tunggu berapa menit lah sampai betul-betul mati. Betul-betul mati gitu kan. Baru pindahin. Baru kita pindahkan gitu, jangan gitu seret, terus pindahkan gitu. Jangan kayak gitu ya, kita harus ya ibaratnya mengistirahatkan dia juga gitu lah. Ibaratnya mati dengan santai. Nah, ya, mati dengan tenang gitu. Bisa santai ya mati ya. Santai aja mati lah. Kita kasih lah hal apa. Iya. Kenangan terakhir. Tenang-tenang gitu ya. Ibaratnya dia meninggal matinya itu. Ya gak kita ya, sembarang-sembarang gitu lah. Kadang-kadang kayak. Kalau kayak kemarin ya kan. Kalau ayam tuh. Jemper gitu ya. Gak tersiksa lah ya, gitu kan. Itulah kemudian. Nah ya ini. Hal ini tadi. Ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Maksudnya Rasulullah mengatakan. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah itu. Telah mewajibkan. Berbuat baik. Dalam setiap keadaan. Gitu. Allah SWT. Mewajibkan berbuat baik. Itu dalam setiap keadaan. Faida kotal tum faahsinul kitlah. Kalau kalian membunuh, maka berbuat baiklah kepada yang dibunuh tadi gitu. Berbuat baiklah dalam pembunuhan itu. Faida dabah tum faahsinul dibah. Kalaupun kalian akan kalau kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan itu. Wal yuhidda ahadakum syafrotahu, fal yurih dabihatahu. Maka seorang di antara kalian itu hendaklah menyiapkan pisaunya sampai tajam gitu kan menajamkan pisaunya maka dia menyenangkan hewan sembelihannya tadi. Oh iya. Ya itulah ya. Ya orang yang menyembelih tadi harus dia memastikan gitu pisaunya betul-betul tajam gitu kan. Mungkin dia pakai golok misalnya golok atau apa gitu kan yang panjang tajam. Gitu kan. Harus betul-betul tajam gitu. Kalau bisa sekali tarik udah selesai gitu enggak perlu bolak-balik gitu kan.
Iya, kadang ada yang kayak gitu tuh ibaratnya awak pun serem ya. Iya. Kasian juga ya. Kasian. Jadi ya kita dipertajam, diasah lagi, kalau belum tajam diasah lagi mata pisau ini tadi kan. Jadi udah sampai betul-betul tajam sehingga hewan ini sendiri tadi juga merasa tenang gitu. Dia senang lah ketika disembelih itu, enggak berontak juga dia, matinya itu perlahan-lahan tenang gitu. Gitulah. Dengan kalau bisa dengan cepat juga ya. Iya, dengan cepat gitu. Jadi dia ya, mulai Bang. Pakai slow motion pula ya kan. Slow motion lagi. Sinematis. Kasihan gitu. Kemudian mungkin apa juga kan untuk hewan-hewan ternak gitu kan. Hewan-hewan ternak yang kita pelihara gitu, jangan lupa gitu kita mengasih dia makan gitu. Makannya itu diberikan, minumnya juga gitu kan. Syekh Muhammad Shalih bin Utsaimin pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan untuk berbuat baik pada hewan ternak. Dan hendaklah manusia itu memperlakukan hewan ternak dengan cara yang baik. Jangan bebani hewan tersebut pada sesuatu yang ia tidak mampu, dan jangan pula mengurangi makan atau minumnya. Gitu. Jadi seperti itu gitu kan. Ya misalnya kerbau nih atau apa sapi untuk bajak sawah gitu kan. Misalnya kalau dia sudah enggak sanggup ya udah gitu. Ya, istirahat dulu. Istirahat kan. Dulu gitu. Jangan karena ngejar-ngejar target terus senang. Iya. Harus siap 1 hektar ya kan. Kerbau yang dibantai. Jadinya kasihan gitu kan dia. Hewannya tadi tersiksa, mungkin target dia pun bisa jadi nggak tercapai gitu kan, karena nggak maksimal dari kerja hewannya tadi gitu. Wih, tapi berarti boleh ya, maksudnya kita memanfaatin hewan itu untuk cari uang gitu. Boleh, ya boleh aja gitu ya. Kayak, semua kayak topeng monyet gitu. Ya itu ya, makanya kita harus tahu itu etika. Kadang-kadang kan topeng monyet itu yang ditarik lah gitu. Ya mungkin kalau itu menghibur orang juga gitu kan dia. Apa mungkin bisa gitu ya, untuk memanfaatkan kita untuk kehidupannya ini gitu kan, bisa ya. Mungkin ada yang apa, kalau anak pernah dengar tuh ada di suatu daerah dia monyet digunakan untuk apa, manjat kelapa. Di ini Sumatera Barat kayaknya anak dengar itu kayaknya bagus gitu kan ya. Ya itu memanfaatkan tenaga hewan tadi juga untuk memanjat kelapa, dia malah lebih tahu itu mana kelapa yang muda, mana yang tua ya kan, mana yang udah bisa dijual ya. Tapi dia kan lah kan, misalnya kayak minum dia, makan dia. Iya, ya kan kalau kerja kita nggak digaji mana kita tahu ya kan. Ibaratnya gaji mereka itu ya kita pelihara makannya. Walaupun nolong-nolong pun minimal teh manis sama gorengan. Jadi masa mau disuruh ngambil nggak dikasih apa-apa. Iya, jadi ya seperti itu gitu, boleh ya kita apakan. Kemudian juga untuk hewan-hewan ternak tadi juga boleh kita kasih cap gitu, kita kasih tanda di hewan ternak. Kita kasih ya apalah tanda lah, kode kalau itu memang punya kita gitu ya. Takutnya mungkin diambil orang atau ketukar gitu kan tandanya tadi, karena identitas lah ya. Iya, karena dalam tanda kepemilikan. Beberapa riwayat tadi Rasulullah juga pernah memberi tanda itu pada hewan-hewan ternak beliau gitu. Yaitu panas deh. Ya kayak itu, tapi tergantung tergolong hewan ternak ya, kayak unta, kambing, sapi gitu kan, betul-betul yang diternakkan gitu. Ya kasih dicap, mungkin ya dicap atau di hidung apa telinganya itu mungkin dibolongin gitu, ditindik gitulah kita apa kan gitu. Pokoknya tanda lah ya. Ya mungkin ya boleh ya, gitu. Ya kalau tapi kalau kita merasa aman gitu kan, ada tanda lahir dia. Selain gak dikasih tanda pun ya oke-oke aja gitu kan, kita tahu. Ya enggak, lebih bagus juga gitu, karena kita enggak nyiksa kan, dia kalau gitu. Kalau ibarat nanti kan ada apa namanya itu sengketa ya kan. Ini punya siapa gitu kan. Lebih bagus ditandain. Iya, bagus ditandain gitu. Ini kan tadi ada yang dia wajib dizakati.
Ada zakat hewan ternak. Oh, ada. Kalau udah sampai jumlah gitu ya? Iya, dia termasuk zakat harta. Karena kan hewan tadi ini kan jadi harta benda bisa kan? Kira zakat ternak. Dia zakat hewan ternak dia, hewannya itu unta, sapi sama kambing. Oh. Nah, dan dia zakat harta gitu juga? Iya, zakat harta. Jadi kalau misalnya sampai berapa ekor jumlahnya, zakatnya satu hewan ini gitu. Diapain maksudnya? Dikeluarkan zakat. Misalnya kalau kayak kambing lah kan. Kambing dia kalau udah misalnya 40 ekor kambing nih, sampai gitu kan. Abang punya 40 kambing nih kan. 40 ekor kambing udah diternakkan, udah digembalakan, diangonkan gitu kan bahasa kita. Kemudian dah jangka waktu setahun itu enggak berkurang dari 40 nih kambingnya. Maka wajib dizakatkan satu ekor. Kalau berkurang tahun besoknya? Kalau berkurang sampai tahun besok berarti enggak wajib zakat. Gitu. Nah, dia aturannya ya. Banyak lah syarat-syaratnya itu banyak gitu. Lebih detail lagi. Detail ada pembahasan detailnya itu di zakat mal tentang hewan ternak. Ternak. Tapi ya jangan lupa gitu kalau misalnya ini. Mudah-mudahan antara kita ada yang sukses nih kan, punya ternak kambing, ternak sapi banyak gitu kan. Ya, jangan lupa kalau itu, kalau udah sampai jumlahnya harus kita zakatkan gitu. Itu bayarnya ke siapa tuh ngasih zakatnya? Ke Baitul Mal atau ke jadi kurban kerabat? Iya bisa jadi ke Baitul Mal atau ya mungkin intinya diserahkan kepada 8 asnaf tadi yang berhak menerima zakat. Oh, kan iya. Ada golongan-golongan yang berhak menerima zakat tuh kan. Ya misalnya family kita atau kerabat kita salah satu dari ini dari 8 itu boleh kita kasih. Ya mungkin boleh ya, atau ya mungkin lebih mudahnya kita kasih sama pihak berwenang yang badan ambil zakat gitu kan, pemerintah gitu, mereka lebih tahu gitu. Kemana itu ya? Kemana akan disalurkan gitu lah. Pokoknya kalau kita yang nyalurkan kan udah sesuai enggak nih gitu. Ya. Itulah. Juga kalau misalnya udah besar gitu kan. Jangan lupa lah. Gara-gara hewan ternak yang begitu banyak ini tadi, kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Sibuk ngurusi hewan ternak. Angon. Mentang-mentang dampak pulu sapinya. Zaman ini kan cupang kemarin kan. Asyiknya lagi. Kan cupang. Jadi jente terus ya kan. Ngobok-ngobok paret, terus orang ajan. Ngobok-ngobok paret. Iya, jadi banyak yang ini yang terfitnah jadinya gara-gara hewan ternak itu. Dia lupa sama yang ngasih hewan ternak itu siapa sebenarnya. Ya Allah. Karena dalam satu ayat Rasulullah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu itu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Gitu. Jadi harta-harta kita, anak-anak kita gitu, itu bisa jadi fitnah bagi kita gitu. Jadi fitnah, jadi musuh bagi kita gitu. Maksudnya karena kita saking sayangnya nih sama hewan ternak, sama anak-anak kita, kita lupa sama Allah gitu yang telah memberikan kita semua nikmat ini gitu. Jadi ibaratnya ya kalau kita misalnya apa punya hewan ternak yang banyak gitu kan, jangan lupa sama Allah, jangan sampai lalai gitu. Karena mungkin bisa jadi hal-hal yang melalaikan. Iya bisa ya. Kita sibuk nih ngurusi kuda misalnya kan. Ya tahu kuda sekarang harganya mahal. Oh, iya. Ya kan kuda misalnya kita urusi, kita kandangnya kita liatin tiap hari. Iya. Kemudian makanannya kita cek, mungkin setiap jam kita cek udah makan apa belum gitu kan. Iya. Kemudian minumnya perawatan-perawatan lain gitu kan. Ganti air. Ganti apanya. Bersihkan kandang misalnya gitu kan. Cuma memang itu ya dikerjakan. Iya dikerjakan. Jangan melalaikan. Cuma jangan sampai gara-gara itu kita lupa-lupa ibadah. Gak mau sholat, gak mau ini. Gak mau zakat misalnya. Gak mau sedekah lagi atau lain sebagainya lah. Bahkan mungkin nanti orang lupa gitu kan. Dulu di masjid sering gitu kan. Udah punya sapi, ternak sapi, sholat Jumat pun enggak kan itu. Padahal sholat Jumat seminggu sekali gitu kan. Tidak sholat 5 waktu udah enggak hadir gitu kan. Sholat Jumat pun udah enggak nampak, mana ngurusi kambing gitu lah. Ngurus kambing, ngurus lembu, saking banyaknya. Saking banyaknya gitu. Sampai jadi lupa, hal-hal kayak gini ya jangan sampai terjadi lah gitu. Karena miris juga kan, kita kan udah dikasih rezeki lah ya kan. Udah dikasih rezeki mungkin sama Allah, pertamanya satu rupanya. Jadi dua, jadi tiga, jadi empat. Bertambah gitu kan. Pas waktu banyak. Malah lupa.
iya malah jadi ini kan jadi lupa gitu. Jadi apa? Jadi bumerang gitu. Bumerang bagi kita gitu. Jadi ya kayak gitu. Jadi malah bisa jadi gara-gara hewan ini kita dapat dosa gitu, bukan dapat pahala gitu. Aturnya kita tadi dengan hewan ini kita bisa berbuat baik sama hewan, kita dapat pahala. Malah gara-gara hewan ini kita dapat dosa karena kita enggak beribadah jadi sama Allah gitu. Lupa gitu. Berarti ibaratnya kalau kita ada niatan untuk memelihara hewan peliharaan, hewan tunggangan, kayaknya lebih bagus kita belajar dulu ya. Iya, belajar dulu. Hak-hak dia. Ya adab-adab cara mungkin kita etika berinteraksi dengan hewan tadi itu. Gitu kan. Bentuk kayak beban-beban tadi ya. Kita harus pelajari dulu gitu sebelum ya kan. Kita ini. Dia ibaratnya ya karena penting juga kita belajar itu kan. Contohnya kayak ternak kambing. Nggak boleh udah kena apa dingin-dingin gitu kan. Iya. Yeah. Kan. Yeah. Ya apalagi ibaratnya masalah kita senang-senang memelihara hewan. Karena kita belum belajar malah jadi dosa ya. Iya. Jantung bilang tadi. Ya intinya kita dalam setiap perkataan atau perbuatan hendaknya kita berilmu dulu. Mungkin gitu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berbuat ataupun berkata-kata.